Hi guys, so hari ini saya akan tunjukkan berapakah jumlah memori dan juga RAM untuk phone kita agar korang tidak tertipu semasa pembelian. Okay, so dekat sini saya akan ajarkan ataupun tunjukkan cara step by step. Okay, so kalau korang nak beli phone, korang kena check dahulu dia punya setting. Okay, sebab apa dekat setting ni, dia akan tunjukkan semua spek yang ada dekat korang punya phone. So, dia orang tak boleh menipu korang lah. Okay, selepas korang pergi dekat setting, korang pergi dekat mengenai phone. Okay, selepas tu korang pergi dekat semua spek. Semua handphone Android akan ada benda ni guys. So, korang jangan risau. Korang just pergi sahaja check berapakah jumlah RAM dan juga memori phone tersebut. Okay, so dekat sini, RAM saya mempunyai 4GB dan plus 1GB RAM. Kejap lagi saya akan bagi tahu macam mana ada plus 1GB tu. Okay, so GPU saya adalah Octa-Core Max 2.0GHz. Okay, so ini adalah Android saya versi 11. Okay, Android 11. So kita tengok lagi dekat bawah. Okay, dia ada model, ada jalur asas dan inti, dan juga storage dalaman. So handphone saya ni, semasa saya beli, dia cakap saya 4GB dan 64 memori. So, memori dalaman kita 64. Betul lah. Yang tak betulnya dekat atas tu. 4GB RAM dan plus 1GB RAM. So, saya dah untung 1GB RAM. Okay, so untuk pengetahuan korang, 1GB RAM ni datangnya daripada Octa-Core. Okay, GPU kita mempunyai RAM tersendiri. Walaupun dia tak ada RAM tambahan, dalam kita punya GPU tu dah ada RAM. Okey, sebab tu dia akan plus dekat atas tu 1GB RAM. Okey, faham eh dekat situ. So, seterusnya MUI global kita adalah 12.5. So memang mantap lah guys. Okey. So kalau korang nak beli phone, pastikan korang check dahulu korang punya spek dan juga korang punya bajet dekat dalam Google tu. Okey, adakah spek yang dekat dalam Google dan juga phone tu adalah sama? Sebab apa? Sebab saya hampir tertipu dengan phone. Okay, sebab Redmi 9 dia ada macam-macam jenis tau. Okay, Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9C. So dia ada berbagai-bagai. Semuanya Redmi 9 tapi dia ada A, ada B, ada C. So kalau korang nak tahu berapa jumlah RAM, berapa dia punya spek, so korang kena pergi dekat semua spek ni. Dekat sini dia akan tunjukkan semua. Okay, so korang boleh check lah berapa jumlah dia, berapa memori dia, berapa RAM dia. Okay, so jikalau video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan juga share lah kepada rakan-rakan korang. Jumpa di next video.